Kita hari ini akan belajar tentang cara lafaz azan dan cara lagu mana nak jawab azan. Azan ni kan apa? Ber eh? Allahu Akbar, Allahu Akbar tu kan? Ha, ustazah, ber eh? Azan. Okey, sekarang anak-anak tengok dulu ni dah. Okey, ni daripada YouTube ni. Dia kata nak belajar tata cara tata cara tu cara-cara nak jawab azan. Okey, kita tengok deh. Orang yang mendengar azan disunnahkan untuk menjawabnya, teman-teman. Apa maksud dia? Dia kata orang ni, kita kalau dengar orang azan, kita disunnahkan. Disunnahkan tu sunat. Sunat tu dapat pahala tapi tak jawab pun tak dosa. Tapi disunahkan tu sunat kan? Ha? Sunat kalau jawab dapat pahala yang banyak. Bila contoh dengan ber tu kita kena jawab deh. Dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, gitu deh. Okey. Orang yang menjawab azan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mau kan mendapat pahala? Dia kata ke apa? Siapa jawab ni? Siapa jawab azan? Boleh pahala. Lepas tu dia tanya, nak tak pahala? Mesti nak kan? Jadi sebelum kita belajar cara nak jawab azan, kita belajar dulu macam mana nak sebut azan dah. Okey, mentah dah. Okey, kita tengok. Kita tengok dah lagu mana. Ni daripada Ustazah Tak ambil di YouTube Upin Ipin dah. Kita belajar dulu macam mana nak sebut azan dah. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Oh.
adatnya Upeng. Upeng nak pergi mana tu? Nak pergi masjid, nak semaya, ambil semaya dulu. Okey dah. Habis dah ni. Kejap eh. Okey. Okey, saat ni dengar dah ke bel azan tu lagu mana? Jadi sekarang Ustazah nak ajar cara nak jawab azan pula dah. Cara jawab azan sebenarnya sama je lafaz. Kalau Allahu Akbar tu jawab dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab serupa juga dengan orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma bezanya masa hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah. Okey, kita dengar dulu mulu. Kita dengar dulu eh. Adik comel ni jawab dah. Suara lelaki tu suara ayah dia azan, lepas tu dia tu dia sebut dia jawab azan dah. Okey, dengar dulu dah. Dengar tak? Supo dah ayah dia azan, ayah dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Bila ayah dia sebut asyhadu alla ilaha illallah, dia pun jawab asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama lagi ke? Ayah disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Ya, bezanya bila sebut hayya 'alas solah tu, kita kena jawab, adik ni jawab, kita kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Okey. Hayya 'alal falah. Dengar ke? Bila ayah dia sebut hayya 'alal hayya 'alal falah, dia jawab, dia tak jawab hayya 'alal falah, dia jawab la haula wala quwwata illa billah. Kejap. Bila ayah dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama je dah. Dia jawab pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, last tu ayah dia jawab, ayah dia sebut la ilaha illallah, dia jawab la ilaha illallah. Jadi dalam azan ni, bila kita sebut azan, cara kita nak jawab azan pun sama.
Kecuali untuk lafaz hayya 'ala solah dan hayya 'ala falah dah, kita sebut la haula wa la quwwata illa billah. Pani ustazah ke bagi note, nota untuk lisan la haula wa la quwwata illa billah. Dia ustazah nak anak-anak atau voice note ke ustazah dah sebut, belajar sebut dah. Maksud la haula wa la quwwata illa billah tu tiada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Okey. Tengok berapa. Ha, dia kata sekian, terima kasih dah. Okey dah. Okey, jadi setakat tu dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih untuk setiap video yang telah Ustazah guna untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkat pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya rabbal alamin.